Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gap Channel. Alhamdulillah kita masih bisa di channelku yang sederhana ini. Kesempatan kali ini aku mau jemput kancing mami yang sedang bekerja, soalnya dia motor rusak dan harus masuk ke bengkel. Dan mohon maaf saya opening di lokasi seperti ini, soalnya tadi perjalanan sudah 5 menit di jalur raya Solo Semarang dan saya ada di lokasi dekat tempat kerja kancing mami. Saya minta bantuan, jangan lupa like, komen, dan subscribe, aktifkan tanda lonceng agar kita bisa semakin dekat. Oke, kita lanjut ke perjalanan. Di samping kiri ada sawah, keren. Soal ini terletak dengan cahaya, jadi sinarnya mantulnya ke sini. Saya lewat jalur alternatif, kalau lewat jalur utama itu agak jauh, jadi mendingan lewat sini. Kanan kiri ada tanaman jagung dan depan ada pohon pepaya. Tuh ada ayam juga, itu ayam potong. Terus kancing mami ini kerja di salah satu perusahaan atau dia itu ikut outsourcing di PT Sopit Food. Ini dia ada di sana sekarang, kita tungguin depan sana ya. Wah itu dia ada nunggu di sana. Halo. Ayo, Mak. Tuh dia udah nungguin di sana. Sekarang mau pulang bareng sekarang. Ayo. Hah? Dia tungguin mau udah alhamdulillah ada yang main game dia tapi mas gemrok ya wes. Lewat mana, lewat kono apa lewat ini jalur raya tapi mas gemrok ya yo udah lihat apa lihat apa gue lihat oh lihat men status nih. Uploadan yang kemarin dah. Itu bapak-bapak nyerup ya pak. Itu ada rombongannya mau beli kebun. Kita sampai ketemu lagi di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung terang sampah tak obong, sebenarnya ngerti pemerintah ya ramah obong-obong tapi dia alternatif kok. Penyamunnya hilang. Alhamdulillah dua hari ini cuaca itu bersahabat, panas sekali.
Ini aku di belakang rumah sedang bersih-bersih.